seperti biasa, petugas kami secara rutin melakukan pengawasan terhadap barang bawaan penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ketika petugas kami mengawasi barang bawaan penumpang, dari image X-ray, petugas kami melihat image yang mencurigakan, sehingga petugas kami melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pada saat petugas kami memeriksa isi koper yang dibawa oleh penumpang, ternyata penumpang tersebut membawa minuman alkohol yang melebihi batas kapasitas ketentuan yang telah ditetapkan, di mana maksimal penumpang hanya diperbolehkan membawa 1 liter untuk 1 orang penumpang dewasa. Apen, one person only allowed 1 liter alcohol. No, Dubai told me 3 bottles. No, Dubai. Indonesia regulation only 1 liter. Why? This Dubai told me 3 bottles. I take it like this. Dubai told you so. You can buy 3 bottles. But Indonesia regulation only 1 liter. Why like this? You want the customer come in Indonesia? Namun, penumpang tersebut tetap bersikeras kepada petugas agar petugas tidak membuang minuman alkohol yang melebihi kapasitas ketentuan. No, what can I do? I will take this bottle. I not yeah, you can only allow 3 liters. For what? Okay, for 10 days I sit here. I not want to take. But this is Indonesian regulation. First time I come here. I no understand. Dubai told me no problem. Yeah, it's for your but education. You can answer. No, this you can. You can help. This, I'm coming new. Sorry, I don't understand. What take the regulation in Indonesia? You not can help me? Sorry. Dan akhirnya, petugas membuang minuman alkohol yang melebihi batas ketentuan yang telah ditetapkan dan mempersilahkan penumpang untuk melanjutkan perjalanan kembali. Lalu, di waktu yang bersamaan, pada saat petugas kami membuang minuman alkohol tersebut, petugas kami yang lain juga menemukan penumpang yang kedapatan membawa minuman alkohol yang melebihi kapasitas ketentuan yang telah ditetapkan. Can speak English? English. No, it's really. Alcohol. Mano. Only 1 liter for mano, one person. Mano, 1 liter. Yeah? So you can choose 3 liter. Sama seperti penumpang sebelumnya, penumpang tersebut tidak terima pada saat petugas kami menjelaskan bahwa minuman alkohol yang melebihi kapasitas harus dimusnahkan. Indonesian only. Petugas kami menjelaskan bahwa peraturan di Indonesia hanya diperbolehkan membawa 1 liter minuman alkohol per 1 orang dewasa. Petugas akhirnya mengambil minuman alkohol tersebut dan langsung membuangnya. This one, okay? Three, one. Three liter, okay? Enak, 3 liter. Namun, penumpang terlihat tidak kooperatif pada saat petugas mengambil minuman alkohol tersebut. Akhirnya, penumpang tersebut mengamati petugas pada saat petugas membuang minuman alkohol tersebut. Dan penumpang pun akhirnya melanjutkan perjalanannya kembali. Saat pemeriksaan, petugas kami menemukan 2 orang penumpang yang dalam barang bawaannya berupa spare part. Untuk itu, petugas kami memeriksa barang bawaan penumpang tersebut. Dan benar, setelah diperiksa lebih lanjut, petugas kami menemukan bahwa penumpang tersebut membawa spare part yang jumlahnya telah melebihi kapasitas barang bawaan yang telah ditentukan. For what? Mechanic. Yes. What kind of machine? Press machine or some kind of... Setelah petugas menanyakan untuk apa barang-barang tersebut, penumpang mengatakan bahwa barang-barang tersebut hanya untuk dipamerkan di sebuah pameran yang akan mereka ikuti di Jakarta. Okay, let me explain this. Uh-huh. You can bring this because all of the goods for personal belonging, only for personal belonging. It's for your company, right? No, it's for exhibition. It's simple. We're gonna bring it back. Yeah, also. Lalu petugas kembali mengarahkan penumpang ke ruang customs untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sesampainya di ruang customs, petugas kami meminta invoice dari barang-barang tersebut. Okay, let me explain this. All of the goods come to Indonesia. Yes. We treat that like import goods. Okay. Everything. Okay. You bring from another country to Indonesia.
everything which is like import goods. Okay, you get it? Yes. Yeah. So I will ask for invoice for this goods. You have invoice for this. We don't have the invoice. Penumpang tersebut mengatakan bahwa barang bawaannya hanya untuk dipamerkan dan tidak untuk diperjualbelikan. No, because just a sample. We're not bring this for sale. Because there, you cannot sell this like by single. You know, you need to sell like the whole set. So this is like just for sample for the exhibition in Jakarta. Maka petugas kami meminta kepada penumpang untuk membayar jaminan atas barang bawaan yang dibawa oleh penumpang. So you need to pay the tax for this, all these goods. But okay. if you want to take back this to Taiwan, yes. you can bring this guarantee. Uh-huh. And after you, before you fly to Taiwan, yes. You come to here. Yeah. Di sini bang, di sini. You can here uh-huh. To take back all your money. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua barang yang masuk ke Indonesia harus dikenakan bea masuk, kecuali barang-barang tersebut akan kembali dibawa ke negara asalnya. Setelah itu, petugas kami juga memberikan surat bukti penerimaan jaminan kepada penumpang, serta penumpang diwajibkan membayar jaminan dengan nilai sebesar bea masuk yang telah dikenakan. Di mana jaminan tersebut akan dikembalikan 100% saat mereka akan membawa kembali barang tersebut ke negara asalnya. Okay. This is keep. Very careful. If you lose, this is you can. Alright. Yeah. Yes, okay. I understand. And after finish your exhibition, I'm going to get this okay. Spare time. Okay. Yeah. Sure. Let me take this. Right? Okay. Setelah penumpang membayar jaminan dan menerima surat bukti penerimaan jaminan, petugas mempersilahkan penumpang untuk melanjutkan perjalanannya kembali.